Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pakai celana cingkrang Yaitu celana di atas mata kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muadzim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa saudara, pecinta, dan subscriber channel YouTube Anwar Adam Center yang menanyakan tentang masalah celana celana cingkrang. Apakah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam memakai celana cingkrang? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al Fakir tahun Muadem langsung saja akan menjawabnya. Berdasarkan kitab Nailul Autor, Nailul Autor yang disusun oleh Imam ash -Shawqani. Imam ash ini satu imam yang dipakai atau digunakan oleh para ulama ahlus ul-jamaah Baik yang orang-orang NU NO nih, Anah An dia maupun orang-orang Wahabi maupun Syiah, ini Mushokani sering dipakai oleh banyak kalangan, ya. Maka kami menggunakan referensi kitab Nerul Autor, Nerul Autor di Syokani pada jilid yang ketiga halaman ke 124. Apa yang dikatakan oleh Imam Mushokani? Wa masarawilu. Adapun bermula sarawil, sarawil itu celana-celana. Kalau bahasa Jawa sarawil itu jamak cari sirwalun. Sirwalun itu sual, sirwal sual celana gitu. Ini jamak adapun bermula beberapa celana fakhtulifa maka diperselisihkan, diperselisihkan pendapat hal la bisa Shallallahu sallallahu alaihi wasallam amlah. Apakah Labisa telah memakai hak kepada sarawil an-nabiyyu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amla ataukah tidak ini para ulama berbeda pendapat ba'dul lalu telah menetapkan oleh sebagian ulama bi pada sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yalbasu lam yalbas tidak pernah memakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu pada celana jadi ini intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbasu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menggunakan tidak pernah memakai celana. Lalu bagaimana bisa disebut celana cingkrang itu sunnah? Lawang Nabi sendiri saja tidak pernah memakai celana. Ya, kan pertanyaannya begini, hal bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam amla? Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai celana ataukah tidak? Yang ditanyakan celana nih ya. ulama an Alaihi Wasallam lam Maka telah menetapkan oleh sebagian ulama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lam yalbasu yaitu tidak pernah memakai oleh Nabi Muhammad hubada celana wa yustanasu lahu bima jazama bihi an-nawawi fi tarjamat radhiyallahu an dan ditundukkan ditundukkan ini dijinakkan ditenangkan bagi pendapat itu bima dengan sesuatu jazama yang telah menetapkan bi dengan yamma an-nawawi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi tarjamat Uthman radhiyallahu an di dalam menjelaskan biografinya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu min kitab tahdzibil Asma wal lughati dari kitab ya dari kitab tahdzibul asma' wal lughat yang disusun oleh Imam An-Nawawi tatkala menjelaskan tentang biografi Sayyidina Utsman bin Affan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tahdzibul asma' wal lughat annahu bahwa sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu -ra an lam yalbas yaitu tidak memakai oleh Sayyidina Utsman as-sarawilah pada celana-celana. Jadi ternyata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an juga tidak pernah memakai cenana. Fi di dalam masa jahiliyah wala islamin dan juga tidak di dalam masa Islam. Ila yaumi sampai hari terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu Jadi jelas nih karena Sayyidina Utsman ini tidak pernah mem memakai celana sama sekali, mulai dari zaman jahiliyah Maupun setelah masuk Islam sampai hari wafatnya beliau tidak pernah pakai celana Fa karena sesungguhnya mereka para sahabat kanu Yaitu ada oleh mereka para sahabat Ah rasosyein Ah yaitu paling semangatnya sesuatu Paling kemaruk kalau bahasa Jawa kemaruk itu apa ya paling ya tamaknya sesuatu ala tibaihi atas mengikutinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini kesimpulannya. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan celana, celana apalagi celana cingkrang begitu, maka para sahabat itu pasti pasti akan mengikuti memakai celana karena para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai celana. Lah buktinya Sayyidina Uthman bin Affan itu tidak pernah memakai celana sama sekali Bahkan baik di dalam masa jahiliyah maupun di dalam masa keislaman Sampai hari wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan r.a tidak pernah memakai celana Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu juga tidak pakai celana Jadi jelas Kalau ada orang yang mengatakan bahwa celana cingkrang itu sunnah Nabi Sunnah dari mana? Ya, wong Nabi sendiri juga tidak pernah pakai celana cingkrang. Kalau seandainya menggunakan gamis atau izar sarung, tetapi ya, di atas mata kaki gitu ya. Iya, tetapi tidak menggunakan celana. Jadi yang dipakai misalnya kan gamis ya, jubah atau izar. Izar itu sarung. Ya, biasanya Rasulullah menggunakan kain dua, yaitu kain atas dan kain bawah gitu. Kalau zaman dulu itu kan kain-kain atas, kain bawah, libasnya itu pakaiannya atas dan bawah. Seperti kita inilah ada atas ada bawah bahwa kita sarung kan gitu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan celana. Celana kan sudah dicahit nih. Zaman sahabat sudah ada karena celana itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim Wasallam Jadi celana itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memakai celana. Jadi jelas ya. Jadi pertanyaan dari apakah Nabi Muhammad Wasallam memakai celana cingkrang? Jawabnya tidak, tidak sama sekali. Lihat di dalam kitab Nailul Autor di Syaukani pada jilid yang ketiga halaman ke-124. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu